Seorang janda muda beranak tiga meninggal misterius di rumahnya sendiri. Anak almarhum sebut semalam sebelumnya, kekasih almarhum menginap di rumah. Di rumah yang ada di perumahan Sinar Indah 2, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau inilah tragedi berdarah terjadi. Sesosok perempuan bernama Halimah ditemukan dalam kondisi mengenaskan, bersimbah darah dengan luka lebam di sekujur tubuh. Warga yang mendapati tetangganya berpulang dengan begitu menyedihkan, penasaran berkerumun di rumah korban. Belakangan diketahui, almarhum berstatus janda muda dengan tiga anak. Masih dalam penyelidikan motif dibalik insiden berdarah ini. Namun, anak almarhum sebut kekasih ibunya sempat menginap malam sebelum kejadian. Datanglah kawan-kawannya anak korban ini ke rumah, ngasih tahu bahwa anak ini nangis-nangis, bilang mamanya kaku. Jadi saya datang ke sini, saya datang ke lokasi, sudah ada tetangganya berapa orang. Saya tanya kenapa yang tetangganya ini tak berani masuk. Jadi saya izin, saya masuk ya, saya lihat. Terus pas sudah saya masuk, saya panggil tak ada jawaban. Saya apa namanya nih, kita tawel-tawel lah istilahnya kan. Nah, panggil-panggil tak ada jawaban. Jadi karena perasaan saya pun ini udah nggak ada respon sama sekali, langsung saya hubungi Babin. Polisi yang tiba di rumah almarhum mendapati TKP dalam kondisi berantakan, bak kapal pecah. Sejumlah barang berserakan. Motor almarhum juga raib entah kemana. Dari hasil TKP bahwa memang ada beberapa titik darah tercecer, dan titik kecil darah tercecer, dan memang ada beberapa gelas pecah juga di dalam rumah, di sekitar dapur. Kemudian korban tinggal bersama anaknya, dan informasi dari awal korban punya pacar berinisial P, dan sampai saat ini masih kami lakukan pencarian. Polisi kini juga tengah memburu kekasih almarhum yang mungkin saja menjadi saksi kunci atau justru pembunuhnya. Pasalnya, saat hendak sekolah, anak almarhum masih melihat kekasih ibunya ada di rumah. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.